Bagian barat. Iya. Balik menunggu abang-abang peluk panjang dari Nur Rohim. Lepaskan dari bagus di sini depan dan Kringo. Gagal melintas dan membuka poin bagi SKT. Sabkoso setia bersama bagus DJ ke depan tipis katanya bola terima oleh Gado semakin menyulitkan masih tercover sempurna lewat Tanto masih dapat satu penyelamatan terjadi satu foul bagi Surya Muda menambahkan poin sementara 2-0 nantikan bagus DJ terima Fajar tegar lepas satu back-back Rico tercover bagus DJ wah habis Rabo 3-0 kita nantikan kembali bangkit dari tekanan Surya Muda salah 3 lewat bagus DJ terima Dadu tegar menegak Dadu kembali masih tercover bagi Sony lepas satu ancaman Rabo 4-0 benar-benar zoom luar biasa spike kelas yang dilakukan oleh oposit Hendrama nantikan satu pergerakan dari Dado kembali masih tercover sempurna Widi satu tekanan demi tekanan satu dorongan di udara masih diselamatkan Putra SKT Rama masih dapat selamatkan kembali Surya Muda masih dapat selamatkan 1-2-3 serangan balik Rama mau diminta bagi Surya Muda bersama bola dalam satu kuasaan penuh dari bagus DJ sang pemain umpan konsentrasi tinggi 1-2-3 lepaskan jumplot datar terima Dadu kesekian kali tegar ke belakang Reino masih tercover oleh Sony satu penempatan bola Surya Muda memecahkan telur 1-5 buat satu kemampuan dari Tegar kita nantikan apakah bisa menggoyahkan dari pertahanan Widi satu tekanan ke belakang Fajar angkat tinggi di udara dengan quick ball masih dapat selamatkan kembali Putra SKT satu bola primor satu resi kita dos umpan di los semesane dua 3 poin kita nantikan landing sementara sang pemain umpan tegar basket bola terima oleh Widi bagus DJ ke belakang angkat 3-5 bangkit dari serangan demi serangan Putra SKT Surya Muda lewat satu eskutor serangan pertama tegar ambil satu tegaran pukulan ke depan terima Rama bagus DJ quick ball satu bola full back satu kemampuan dari Fahmi Ardiansyah menambahkan poin pada tiga Fahmi Ardiansyah terima oleh Jipan tegar Rico 4-6 benar-benar sub luar biasa Rico Simajunta 4-6 kita nantikan ada Sony terima bagus DJ Rama kembali melebar cukup jauh 5-6 satu poin mencoba diancam habis-habisan lewat posisi terbaik dari Ahmad lewat satu kemampuan Widi tekanan Irawan Hargianto satu jangkauan Irawan Hargianto harus mendekat dari adik-adik satu timnya Surya Muda di mana 7-5 satu jamset dari Rama terima Fajar tegar angkat di mana ada Dadu oh gagal 8-5 menjauh 3 poin kembali kita nantikan saja bersama-sama Rama berhasil terima Dadu turun ke belakang tegar Dadu bobol 1 blocker tunggal Widi adab 8
mendatikan dadu mengamati ke depan, mencari satu kelemahan defender pertahanan di mana Rama satu passing atas lewat satu kemampuan bagus DJ. Gagal Tito 7-8. Satu poin Surya Muda berambisi untuk menyamakan lewat serangan pertama dari Dadu blocking ke depan, terima oleh Rama. Bang DJ Quico terselamatkan kembali ke depan. Dalam hati Agung mengatakan Napuronewan Bali 8-8. Dan dengan saja bersama-sama lewat satu putra SKT satu dorongan, terjadi satu foul terlebih dahulu. Boy 9-8. Berpindah putra SKT mengandalkan dari Tito, satu pantul-pantul bola Tito lepaskan floating ke depan, terima oleh Dado. Tegak Tiba Kiu 9-9. Bali dipandangkan mata dari Rico, membelokkan bola, berhasil satu servis dari Rico. 10-9, berbalik kedudukan, memimpin lagi SM lewat Rico. Si Majuta, terima dari Widi melambung tinggi, Widi berhasil satu pukulan keras dari opositator dari putra SKT Widi. 10-9. Dan jika Irawan Hargianto cedak jeduk si belang-belang Irawan Hargianto mengabati ke depan, lepaskan pukulan lurus, satu terima Danu tegak Cipa, berhasil poin dikumpulkan 10-11. Pada kita nantikan 11-10 bagi Surya Muda lewat sang winger dari Agung. Kita nantikan konsentrasi penuh dari Agung, lepaskan floating keras, terima Tito, resibol satu penyelamatan luar biasa, masih dapat diangkat Widi, satu dorongan di udara, ada bagus DJ, bagus DJ. Sayang, satu bola silang dari bagus DJ jatuh di luar bidang lapangan. 12-10. Di mana dari Agung kembali kita nantikan. Gagal Agung. 11-12. Balik kita nantikan satu pergerakan dari Widi. Keluar satu kuasa bola, terima Widi. Ahmad 13-11. Selebrasi dari Surya Muda untuk menambahkan semangat. Kita nantikan saja bersama-sama di mana Jipan berjipan, lepaskan bola ke depan, satu resibol, satu cover sempurna. Di mana ada Rama, bagus DJ, wajar, tegak, mendekat. Yo 11-11. Benar-benar cukup luar biasa. Surya Muda Salatiga unggul dari 3 poin. Putra SKT fokus, serangan dikejarkan oleh Cipan, terima Tito, bagus DJ, Rama, touch out 12-14. Dimana kita nantikan saja bersama-sama dari bagus DJ, terima oleh Cipan, tegar ke belakang, tercover. Boy 13-14. Satu poin mencoba ditempel bagi bagus DJ dari posisi terbaik, posisi satu, terima Cipan, tegar belakang, Rico. Maksud hati gemburan menambahkan poin, tapi abadaya bola tidak sampai. 14-14. Menjadi satu tontonan yang sangat menarik. Tipis datangnya bola dari Fajar. Satu kesalahan resi buruk dari defender pertahanan libero Fajar. 15-14. Kembali berbalik kedudukan, bagus DJ, Fajar, Dajar, Quito, Ahmad. 15-11. Tenang.
menguasai bola dari Tegar, konsentrasi penuh, riba-raba, satu penetrasi bola, kembali Acong Mahendra, 16-15. Pada Mahendra, kembali kita nantikan dari Mahendra, satu tekanan dari Tegar, lewat satu kuasa bagus DJ, Allahu 16-16. Satu kemampuan dari Fahmi Ardiansyah, kembali konsentrasi floating, terima oleh Cipan, Tegar ke belakang, Aujadu berhasil, satu ancaman dari Jadu menawarkan poin 17-16, berbalik kedudukan memimpin Surya Muda lewat Akhtar, satu kuasa abad Rima Widi ke belakang Rama, satu bola open back berhasil dimanfaatkan bagi Rama, 17 sama Rama keluar satu kuasa bola di mana Jadu menambahkan poin 18-17 di mana ada Jadu, satu kuasaan bola tingkat dewa, 1-2-3 lepaskan jamblok ke depan belakang tinggi Rama, satu passing atas buruk dari Rama, 19-17. Kali kita nantikan saja bersama-sama di mana Surya Muda ambil satu tekanan serangan pertama, terima Rama, bagus DJ Quick Ball Irawan Hargianto, satu bola rebound Widi, Masar Biagar Rizu Simajuta, 20-17, semakin menjauh 3 poin, kita nantikan ada Dandu, diterima Rama, satu kuasaan bola, Quick Ball Irawan Hargianto, Sayang Agung, satu landing dari Agung menjatuh net, kita nantikan 18-20, kemampuan dari Tito, terima Sempora Dandu, Tegar angkat satu bola potong, gagal, 19-20, satu poin, diancam oleh Tito, dari posisi satu bergerak ke depan, masih dapat selamatkan kembali, 1-2-3 bangun satu serangan, 20 melawan 20. Kita nantikan di mana ada Tito, kembali konsentrasi penuh Tito, terima Fajar, Tegar ke belakang, Rigo, 21-20, di mana Rigo bangkit dari semangat, lepaskan jablot ke depan, terima Tito, turun ke belakang DJ, di mana ada Rama, Tosbol, 21-21. Gantikan saja bersama-sama, cetak-cetuk pantulkan bola Irawan Hargianto, mendekat ke depan Irawan Hargianto, Fajar, satu penyelamatan, Rigo, benar-benar cukup luar biasa, pergerakan dari Rigo, Simanjuntak dari posisi satu, 22-21, tampaknya Agung nomor punggung 10 tarik keluar, masuk Itong Markito. Kita nantikan sentuhan pertama dari Itong, siapakah dia akan dituju dari Itong, satu punggawa senior dimasukkan, lewat satu bola sentuhan pertama Itong, 22 sama. Nantikan saja bersama-sama, Widi, satu ancaman jam sepiti sempurna, terima oleh Jadu, Tegar, Abad, Cipat, Marjibat, 23-22, semakin mendebarkan, mendekati di poin krusial 25, siapa yang akan dituju dari Jipan Marjipan, 1-2-3, satu kuasaan bola lepaskan pukulan ke depan, terima Acong Mahendra, satu kesempatan, menambahkan poin, 24-22, Acong Mahendra, kembali konsentrasi padu, bola ditujukan pada Anda, 1-2-3, Jim
Gibon, Lord Gibon, lepaskan bola ke depan Acung Mahendra, Acung Ancabat, Padraba. 23-24, 1 poin bagus DJ. Berhati-hati, kita nantikan Surya Muda. Fokus dalam pandangan kita bersama-sama. Tugu Gorbodeng Minahasa, Rama memang luar biasa. Kita nanti kena bagus DJ kembali menguasai bola ke depan. Bola sampai Ancabat. Rigo. Lagi-lagi Rigo. Boleh dikatakan Rigo luar biasa. 25-24. Satu ancaman dari Tegar. Terima oleh Widi. Bagus DJ. Raba. SKT ada Raba, Surya Muda ada Rigo, Simajuta, Slawi Foto. Kita nantikan Fahmi Ardiansa bergerak ke depan dari Fahmi Ardiansa, Tegar ke belakang, diadu, tos ball. 26-25, pergantian pemain kembali ditarik. Hitong dimasukkan kepada Agono lewat Ahmad. Satu tekanan dari Ahmad ke depan, lewat satu penguasaan bola bagus di ke belakang Raba. Alam hati Raba, udah ada lampu jangan cari lilin, udah ada aku jangan cari yang lain. Dan tiga bola dari Raba, satu tekanan lebih tekanan jodoh Rigo. Lagi-lagi satu penguasaan bola 27-26, semakin menarik. Satu poin, apakah berhasil bagi Surya Muda? Satu ancaman ya rasanya. 27-27. Kita nantikan bersama-sama di mana ada pacar lewat satu ancaman. Rigo masih dalam selamatan kembali. Acung Maeda, Witi, satu penyelamatan luar biasa lewat Surya Muda. Satu bola tekanan atas Sipan lewat satu kemampuan ke depan bagus DJ. Satu penyelamatan, 1-2-3 mendekat. Sahur. Tipis dada ke bola Surya Muda. Rigo. Kita nantikan Rigo. Dengar Mas Mugo, tunggu di Esteler. Rigo memang spektakuler. 29-28, nantikan dari Rigo lewat satu penguasaan bola melambung tinggi. Ancaman Raba. Masuk 29. Kita nantikan, benar-benar menanti waktunya sahur pada malam hari ini. Cetuk Irawan Hargianto lepaskan satu bola ke depan. Terima Dano. Tegak Cipat. Oh sayang. Satu peluang emas berlapis indah bertabur bermata. Gagal total. 30-29. Nantikan satu poin Surya Muda. Jangan sampai ada lega lewat ancaman kakak anda Irawan Hargianto. Lepaskan bola ke depan. 1-2-3 ancaman Cipan. Oh, yeah.
membuka poin satu sama, kita nantikan kembali dipandangkan pada kita. Fahmi masih dapat selamatkan, gagal satu penyelamatan dari Agung. Poin berpindah bagi Putra SKT 2-1. Fahmi Ardiansa kembali konsentrasi tinggi. Fahmi Ardiansa satu penguasaan bola dari Tegar, tarik ke belakang, gagal. Poin bertambah 3-1, menjauh dari 2 poin Surya Muda. Sementara di mana ada Fahmi Ardiansa lewat satu penguasaan bola, terima oleh Dadu. Tegar angkat ke belakang, Dadu satu penyelamatan. Widi DJ tekan dari lawan Ardiansa, sayang gagal meninggalkan bidang lapangan. 2-3 gantikan Dadu. Di mana Dadu lewat satu serangan pertama, Dadu dituju Widi resip sempurna. Ya betul, gagal. Lagi-lagi poin bagi Surya Muda. 3-3 kita nantikan 3 sama. Di mana Dadu kembali konsentrasi, bola penuh, terima Rama. Bagus DJ satu bola potong, terkabar sempurna. Rama angkat lewat bagus DJ. Rama satu bola rut atas berhasil dimanfaatkan bagi Rama dengan jangkauan di atas rata-rata. Kita nantikan Rama serang. 4 sama. Berpindah di mana ada Rigo konsentrasi, Bandung Rigo satu tegak dan terima Rama. Bagus DJ Widi satu defense sempurna. Tegar sedikit berputang panting. Kembali poin beruntung bagi Jiban, sedikit mengalami kendala dalam start. Kita nantikan 5-4. Ada Rego Simajunta jamblok ke depan berdatar. Sony DJ itu satu defense melambung tinggi, bangun satu serangan bentek. Rego satu penyelamatan luar biasa, tarik ke belakang. Bagus DJ satu penyelamatan. Sayang, seribu sayang, satu penyelamatan sang libero Fajar gagal. 5-5 dan 3-3 terima Fajar sempurna melambung tinggi, memanjakan dengan quick ball. Berhasil satu gempuran bola potong dari Agung Andap 5 dan Tigan Agung kembali konsentrasi di posisi 5. Agung lepaskan Mahendra satu penyelamatan. Irra benar jangka, benar-benar ada apa Acong Mahendra. Satu ancaman dari Agung dari posisi 5, konsentrasi bola penuh, sayang satu serangan melebar jauh. Adam 7 mana nanti dan Irawan Hargianto kembali jeda jeduk pandulkan bola. Irawan Hargianto lepaskan bola mendatar lurus, satu penyelamatan. Tegar angkat, di mana Rego satu tiba berhasil bagi Rego gelapat kedam. Mana kita nantikan Jipan konsentrasi tinggi. Jipan satu ancaman, Jipan apakah membuangkan satu poin? Masih dapat ditahan oleh Tito. Bagus DJ quick ball. Tas off 7 melawan 8, poin berpindah bagi Putra SKT. Di mana ada Widi kembali satu sosok predator opposite header, satu jam set ke depan cukup keras. Masih dapat selamatan bagi Dadu, satu bola preball resip dari Aco. Bagus DJ quick ball. Sayang Fahmi masih belum menemukan format terbaik. Fahmi 9-7 poin bagi Surya Muda. Di mana ada Tegar sang pemain umpan, kembali lepaskan bola dari Tegar. Acong Mahendra DJ sekarang Rama masih dapat selamatkan kembali, satu penetrasi ke depan. Bagus DJ terselamatkan Fahmi ke belakang. Rama 8-9 dan 3 satu kemampuan ke depan. Terima Dadu, Dadu kembali lepaskan satu tekanan. Benar-benar bola prasmanan dari Dadu. Cimo Dewe, Kepuk Dewe, 10-8 dan
Zigan Ahmad. Kembali siapa yang akan dituju dari Ahmad? Tampaknya ada Widi mengalami satu resi buruk. 11-8. Kita nantikan Putra SKT kembali bangkit dari tekanan Surya Muda, di mana ada Ahmad. Siapakah dia akan dituju dari Ahmad? Campur ke depan, tampaknya ada Rama Bagus di Cikwing. Benar-benar mengecoh pertahanan dari SM. 9-11. Kembali Fabi Ardiansa, kembali konsentrasi bola penuh dari Fabi Ardiansa, terima cipan tegar ke lapang, satu ancaman, poin berpindah, 12-9, Surya Muda, lewat satu kemampuan dadu, pantul-pantul si belang-belang, tarik nafas sejenak, konsentrasi, lepaskan pukulan, terima acung Mahendra, ada Bagus DJ, Rabah, satu dorongan, play out terjadi, oh! Terlebih dahulu menyentuh lantai KDM 10-12. 2 poin lewat Rabah, keluar. Satu kemampuan dari Fajar, angkat tinggi, cipan. 11-12. 1 poin. Benar-benar mirip perjalanan set pertama. Putra SKT ambil satu serangan. Lagi-lagi satu serangan gagal. Rico Simaduna. Kembali satu konsentrasi dari Rico. Terima Raba. Satu kesalahan dari Raba. Lagi-lagi poin. Surya Muda unggul 14-11. Rico kembali sempat merepotkan satu pertahanan dari Putra SKT lewat satu ancaman Raba. Resi sempurna quick ball. Satu dorongan tercover bagi Agung. Tegar cipat marcipat. Kembali di lapangan pertandingan kita nantikan unggul dari 4 poin sementara Rico dan kawan-kawan. Kembali mencoba membongkar pertahanan Rico lewat satu eksekusi serangan pertama terima oleh Rama Bagus DJ Quilbo Irawan Hargianto. 12-15 berpindah bagi Putra SKT mengandalkan dari Tito. Pandol-pandol bola dari posisi satu dari Tito, pelit panjang dibunyikan, lepaskan pukulan ke depan, terima Fajar melambung tinggi, lasar ancaman pacipan. Basbol. Poin berpindah 16-12. Agung Kuijar, kembali siapa dia akan dituju dari Agung Kuijar. Pukulan ke depan melambung tinggi Tito, sedikit mengalami kendala Mahendra, Widi. Satu tekanan berhasil dari Widi. 13-16. 3 poin leading sementara Irawan Hargianto. Kembali konsentrasi, ambil posisi terbaik di posisi 5 Irawan Hargianto. Dia jatuh, tegak, quick ball. Ahmad. 17-13. Gantikan saja bersama-sama di mana ada Jipan. Konsentrasi tingkat dewa Jipan. Lambungkan tinggi, jamplot, dikejarkan, terima Widi. Bagus DJ, angkat ke belakang, Raba. Satu headshot dari Raba. Berhasil poin berpindah sementara 14-17. Widi, satu konsentrasi penuh dari Widi. Ser, gagal. Poin berpindah 18-14. 4 poin tertinggal Putra SKT. Lewat satu ancaman dari Tegar, sang pembagi umpan, lepaskan bola mendatar lurus. Terima Rama Bagus DJ quick ball. Satu penyelamatan dengan kaki berhasil melambung tinggi. Satu kesempatan Surya Muda ambil satu serangan. Diadu. Oh, sayang jatuh di luar bidang lapangan. 15-18. Bagus DJ, konsentrasi dadu, lepas satu kuasaan bola, oh, Rico! 19-15, satu
keunggulan Speed JP dari Rico Simanjuntak 19-15 mengancam dari Widi melambung tinggi bagus sedikit Queen Ball 20-15 menjauh kita nantikan dari 5 poin Putra SKT tertinggal di mana kita nantikan ada Ahmad satu ancaman dari Ahmad ke depan melambung tinggi terima Widi bagus DJ Quick Ball satu tembol berhasil memperkecil ketertinggalan 16-20 kali kita nantikan saja ada Fahmi Ardiansah saat konsentrasi Fahmi Ardiansah terima Fajar melambung tinggi turun ke belakang tegar kepada ada Dado masih dapat cover bagi satu bola rebound Dado kedua kali Dado beletre masih 11-20 dan dengan Fabi Ardiansah kembali konsentrasi dari Fabi Ardiansah terima dari Dado tegar Dado keras menghujar 21-17 kita nantikan Dado kembali turun ke belakang ambil posisi satu jadi satu eskutor serangan pertama dari Dado tipis katanya bola Rabah satu resibol tercover dari Acang Mahendra Rabah 18-21 satu kemampuan bola asal Gunung Pati Jawa Tengah Rabah kembali lepaskan bola ke depan terima dari Fajar dan kemampuan tegar quick ball satu kelambatan mendapatkan poin Widi out toss off 19-21 sangat membahayakan Surya Buddha benar-benar lewat satu perjalanan set pertama akan terungkit kembali dari Rabah service 20-21 satu poin Anda diancam habis-habisan Surya Buddha lewat Rabah ya rasa dong 21-21 21-21 sangat-sangat menegangkan dari kedua kubu Rabah lepaskan jam sep ke depan Fajar lewat satu perempatan bola tekanan ke depan bagus DJ masih dapat selamatan Acang Mahendra kembali hilang dari konsentrasi ancaman Rigo masih dapat selamatan kembali mendekat Rabah lemes besti 22-21 kita nantikan ada Rigo Simajunta satu ancaman Rigo Simajunta terima Rabah bagus DJ Witi satu dua rawat kembali harus jatuh bangun pejuang-pejuang Surya Muda 22 Sabah di mana ada Tito kembali konsentrasi Tito lepaskan bola ke depan melambung tinggi terima oleh Fajar satu tekanan masih dapat selamatkan satu tekanan dari Widi satu cover ke belakang tarik satu bola play on satu ancaman satu dua tiga satu poin Putra SKT apakah bisa untuk menjabalkan atau harus diambil next point sudutkan pada batang kita bersama-sama 23 Irawan Hargianto kembali konsentrasi dari Irawan Hargianto pantul-pantul bola dari posisi 5 lepaskan bola ke depan satu kesalahan kembali terbangun ada Fabi Hargianto masih dapat selamatkan satu bola preble ke depan ada Putra SKT ambil satu serangan Widi gagal besti 24-23 sapi mana ketuk besruji paling pena nyawang ronde anak siji 24-24
dapat 23. Kembali kita nantikan saja bersama-sama kemampuan lewat sedemikian cepat. Satu passing sedikit mengalami kendala lewat Widi. Oh, 24. Benar-benar terukir secara set pertama. Tercipta kembali kita nantikan. Ada Widi, pemain yang diboyong dari area Wonogiri, Jawa Tengah. Lepaskan jamset ke depan. Terima sempurna. Oh, satu benar-benar Wigor. Ahmad. 25-24. Apakah bisa menyamakan poin? Surya Muda ambil satu tekanan. Widi bagus DJ Rama. Satu akan ditentukan di set yang ketiga. Menunggu apa-apa. Peluit Fajar dibunyikan. Bagus DJ kejarkan serangan. Terima Fajar dengan quick one. Masih dapat selamat dan kembali. Satu kosong. Membuka cinta pertama bagi Putra SKT. Di mana lewat seru kemampuan bocah asal Bawen Jawa Tengah. Bagus DJ lepaskan bola ke depan. Terima oleh Cipan. Dengar ke belakang. Rego. Satu. Kita nantikan ada Rego Zima Juntak yang mengamalkan poin. Satu-satu kita nantikan. Surya Muda lewat tegar. Terima Rama. Wigbol. Tasbol. Poin berpindah 2-1. Putra SKT mengandalkan dari Fahmi Ardiansah. Kembali konsentrasi dari Fahmi Ardiansah. 2-1 kuasaan bola ke belakang. Diadu. Tasbol. Kita nantikan dua sama. Poin berpindah bagi Surya Muda. Ambil posisi terbaik, bergeser di posisi 5. Ada Ahmad. Satu penguasaan bola dari Ahmad. Lepaskan bola ke depan. Tunggu keras. Sodi. Satu ancaman di belakang. Rabo. 3-2. Poin berpindah bagi Putra SKT. Di mana Rama. Satu kemampuan dari Rama. Peluit panjang sudah dibunyikan. Bertukar bola. Lepaskan satu teknik jumpset ke depan. Serangan antara benua, antar pulau, antar aku dan kamu. Tiada harapan. 3-3. Canda semakin menggoda. Lepaskan satu bola ke depan. Lewat satu ancaman. 1-2-3. Irawan Hargianto. Masih dapat selamat kembali. Satu penetrasi ke depan. Lewat satu ancaman. Putra SKT. Irawan Hargianto. 4-3. Nantikan ada Tanto. Kembali konsentrasi dari Tanto. Lepaskan bola melambung tinggi dari Tanto. Terima Fajar. Tekar ke belakang. Rigo. Blacklos. 4-3. Kita nantikan 4-3. Satu penguasaan dari Rigo. Pasti menjunta. Tekanan sempurna. Witi. 5-4. Poin berpindah cukup ketat kita nantikan. Irawan Hargianto cetak bola bagaikan birung karaoke. Kita nantikan 1-2-3. Lepaskan bola jamplok ke depan melambung tinggi. 5-5 semut. Poin berpindah sementara kita nantikan di pada ada Agung Sang Kliger. Kembali konsentrasi dari posisi 5 dari Surya Muda. Agung lepaskan flote. Terima Widi. Satu bagus DJ. Widi sempat mengancam dari sahabat kami Nur Rohim. 6-5. Poin berpindah sementara Putra SKT. Lewat satu kemampuan dari Waktu Gajah Bungur. Widi keluar. Satu kemampuan dibangun satu serangan. Cipas. Satu penyelamatan dari Raba. Ambil satu tekanan. Menekan. Luar. Luar biasa. 7-5. Kembali satu spesialis bola-bola rutut. Kita nantikan ada Raba. 7-5. Putra SKT. Melambung tinggi. Satu kemampuan dibangun. Satu tekanan berhasil. Menekan. Raba. Duar. Pakai
bagikan bom atom Orisiba. 8 berpindah tempat kita nantikan bagi Putra SKT. Kembali di lapangan pertandingan, kita nantikan saja bersama-sama satu sosok Widi lepaskan keluar. 6 melawan 8, kembali poin berpindah, kita nantikan ada Jipan Merjipan, konsentrasi tingkat dewa, siapa dia yang akan dituju dari Jipan, lepaskan pukulan melabuh gigi. Oh la 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 9 Adam kembali lepas dari konsentrasi Jipan, poin berpindah, bagus DJ, satu ancaman demi ancaman, kembali satu penguasaan bola, ambil satu bola tegak, satu penyelamatan, Irfan, benar-benar bagaikan menggayuh buah pepaya. 10 Adam unggul dari 4 poin sementara. Di mana ada bagus DJ melirik ke depan, bagus DJ tampaknya mengancam sang defender, ancaman di mana Dado satu pressing ke depan. Oh! 11 Adam semakin menjauh, Surya Muda hilang dari kendali, lewat ancaman demi ancaman dari bagus DJ, tegar Dado memecahkan kebuntuan sementara 7-11. Masih ada kesempatan selebrasi dibangun potensi muda asal Selat Tiga, bendera Surya Muda melambung tinggi, riba-raba bagus DJ, quick ball 8-11. Kita nantikan 8-11 lewat sosok tegar sang pembagi umpan, kembali konsentrasi dari tegar, lewat satu kemampuan bola menabung tinggi, terima Widi, bagus DJ, raba mas Zodi. Ah pertama sakinah, ah kedua mawadah, ah ketiga warohmah, kata Pak Maksun. Kembali di lapangan pertandingan, ancaman ke depan. 13-8. Semakin menjauh kita nantikan ada Fahmi Ardiansyah mendekat, satu kemampuan bola, lepas ke depan. Rigo is the best player. 9-13. Kembali lapangan pertandingan, kembali Surya Muda masih ada kesempatan, lewat satu ancaman Acung Mahendra, DJ Raba. Tosball kita nantikan. 1 hijau, wasit 2. 14-9, 1 poin. 1 poin, 1-3 di depan mata. Dan 3, Raba. Masih dapat ditahan. Wow. 15-9. Kami ucapkan selamat bagi Putra SKT untuk melaju ke semifinal untuk berhadapan dengan Uut Kertas di grup B, dan di grup A ditempati oleh CPI dari Salatiga dan telah disusul dari Eka Mandiri.